Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba untuk membuat layout ya, layout di permintaan lab. Nanti akan dibuat seperti ini. Nah, ini ya. Saya buat seperti ini karena memang ada permintaan dari salah satu dokter. Ini emang bisa di keyboard sih di atas, tapi kadang yang di kalau di keyboard itu nggak ada, kadang beda ejaan di sini. Jadi nanti dokternya itu dia harus bisa ini ya, harus bisa scroll ke bawah. Default itu hanya tiga ini, tiga baris. Nah, saya buat jadi banyak ke sini, terus nanti di sebelah kanannya juga nanti kelihatan. Jadi yang ini posisinya awalnya di bawah, sekarang saya posisi taruh di sampingnya kalau darah. Nah, seperti itu ya. Oke, kita akan belajar itu. Kita coba, ini saya pakai Sosansa di sini, itu di menu permintaan, permintaan pemeriksaan lab, DRG permintaan lab. Ini ya. Oke, dari sini coba. Oke ya, berarti kita coba dulu pindahkan. Saya gedein dulu aja supaya ini leluasa. Oke, kita coba pindahkan yang ini dulu ya. Ini saya coba kecilin dulu, kecilin. Terus kita coba pindah yang ini. Pindah ke sini. Oh, mana nih? Bentar, ini biasanya dia nggak mau karena belum digedein. Ini ya, ini sudah posisi di sini, tinggal kita. Oke, nah terus yang di sini ini kan ada tabel nih. Ini tabelnya scroll pen, kita pindahkan aja scroll pennya supaya masuk ke sini ya. Nah, ke panel guys, kita copy di sini scroll pennya. Nah, ini ya. Bentar. Mana tadi scroll pennya? Kita pindah ke panel glass, cut. Lalu kita paste. Nah, ini ya. Saya resize dulu. Kacau coy. Ya, scroll pen kita cut saja, terus ini coba saya gedein ya, saya gedein, saya taruh di sini. Nah, ini ya.
Kita taruh dulu sini. Terus yang ini tadi kita pindahkan. Pindahin ke sini dulu. Lalu kita coba geser. Tidak kegedean, mah ribet sini karena sampai laptop ribet. Oke, ini seperti ini, ini segede ini aja. Oke, yang ini juga kita gedein ya. Ini bisa gede ke bawah nih ya. Nah, ini bisa gede ke bawah. Yang ini juga kita gedein sini. Oke, saya coba jalankan hasilnya seperti apa. Oke ya. Di sini saya coba daftarkan. Nah, oke ya, seperti ini. Tapi di sini tabelnya belum ada nih. Oke, ini berarti masih ada kesalahan nih. Coba kita lihat lagi. Ini ya, ini scroll pen masih muncul sih. Ini scroll pen juga kan. Oke, yang ini tuh karena memang ini masih gini. Coba ini panel gas ya. Oke, ini ternyata belum digedein di sudah sini, dia masih ketutup ya. Berarti panel gasnya kita gedein. Misalnya kita gedein panel gasnya itu di sini 157. Misalnya saya gedekan 310 ya. Nah, oke, dia udah gede nih.
Oke, kita lihat. Dari sini, coba saya buat permintaan lagi. Oke ya, masih belum. Ini belum muncul nih. Terus coba kita lihat lagi, dia kok kurang gede ya, dia apa namanya, panel crash apa panel cari utama ya, kan sudah sih. Oh oke, bentar bentar bentar, itu betul itu ya mas. Oh oke, saya tadi salah gede ini. Bentar, ini saya ternyata tadi itu salah ngopi, bukan ke sekolahan kita. Oke ya, ini ya sekolah. Ini saya harusnya ke ini nih, panel cari utama satu. Nah di sini, panel cari utama satu. Masuk ke sini terima kasih. Ke panel yang ke-11 ya. Sini nih. Oke, ini kita gedein. Kita coba ya. Kita coba. Nah ya, iya sudah lumayan, gede, tapi yang di sini ini udah ada ya, tembusan yang dibutuhkan apa? Oke, bentar, ini tuh bukan gunting ke bawah nih. Berarti scrollnya udah gede ya. Tapi dalamnya tadi panelnya 11. Oke, panelnya coba segede dulu ya. Kemungkinan karena panelnya kurang gede. Nah, 150. Kita gedekan 350. Kemana nih? Nah, oke ya. Ini sudah oke. Sudah gede, kalau kurang gede digedein lagi nih. Jangan 350 berarti ini. Mungkin kita buatnya 400 kali ya.
Terus yang ininya coba kita gedein. Ini scroll. Ya. Oke ya, seperti ini. Sini udah kelihatan bagus tuh. Oke ya. Oh, ini udah nonton. Oh iya, kayak ini. Ini udah nonton. Coba. Ini udah nonton, saudara-saudara. Oh ini kayaknya yang tadi nih, coba saya dulu aja. Ini saya salah ngetrain ya, harap maklum. Ini saya salah. Nih, oke, coba ya. Kita lihat, harusnya udah oke. Coba nanti tinggal disesuaikan aja layoutnya. Oke, kita lihat. Error. Oh iya, tadi tabelnya ya. Karena ada tabel yang saya ini sih. Nah, ini tabel ini kayaknya tadi itu. Oke, saya kecilin dulu di tabelnya biar tidak error karena saya delete tabelnya. Dia jadi muter-muter dengan tabel yang di sini. Yang di sini saya coba pindahkan. Ya, kita coba jalankan. Terus yang tabel tadi ya masukkan ke tempat seharusnya sih. Kita lihat. Kacau lagi.
Kalau kacau lagi cetok. Oh iya, ini harus di sini, yang ini di sini. Coba darah mungkin. Ya, nah jadi di sini. Oh, kebalik nih. Saya kembali. Sudah, saya kembali. Dan ternyata laptopnya merawat. Kita coba lagi. Kita coba lagi di sini, kita masukkan. Nah, ini sudah oke nih. Oke, aku coba ya. Iya, silahkan dicoba. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.